kita saksikan di mana Persipura masih menguasai bola, berusaha untuk membuka peluang lebar ke kiri bersama masih ada Boas di sana, masuk Boas sektor tengah melebar kanan, mencoba melewati para pemain bertahan, langsung saja ke depan. Kita saksikan sebuah tendangan, buang saja. Wati Hanafi ingin memaksimalkan rotasi pemain mengingat menit-menit terakhir menjadi sangat krusial. Dari Valdo, tendangan gawang sudah dilakukan, masuki injury time. Kembali Persipura mencoba membangun serangan dari sektor kanan, ketat sekali melakukan pengawal ketat, langsung ke depan, masih berhasil dihalau menit-menit terakhir. Iya, saya kira ini kesempatan terakhir ya, peluang terakhir ya, karena masa additional time juga sudah terlewati karena memasuki menit ke 96. Langsung ke tengah, masih bisa dihalau. Umpan silang paha bol. Memasuki, tampaknya seharusnya ini sudah. Ya, dan